Yang terakhir dari saya sungguh bersyukur hari ini yang bagi yang sudah misa tadi bacaan keduanya ya dari 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10 ya. Ada ayat yang bunyinya begini, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Bapak Ibu, waktu kami mau mulai merencanakan SHDR ini begitu banyak kendala, terutama dari masalah pemusik. Ya, pemusik kami itu di PD ada 2, yang satu Evan jadi peserta, yang satu Elin ikut OMK. Jadi tidak ada peserta, tidak ada pemusik. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan Kong Alim, kita tepuk tangan untuk Kong Alim ya, sudah tidak ini. Itu pemusik, kemudian lomba pengakuan kita tuh sudah muter se-Solo Raya. Mungkin lebih dari 20 romo ya, yang ada di paroki-paroki se-Solo Raya itu tidak ada yang bisa memberi pengakuan dosa. Dan di akhir kemarin kita mendapat 4 romo pengakuan ya. Saya begitu terkesan tadi waktu ke gereja, justru di dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Kemudian masalah tempat, 3 hari ini kita sama terus dengan bersama dengan acara lain ke gereja, sehingga parkir sulit. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang harus parkirnya kemarin mengalami kendala. Kemudian ada yang bilang, mungkin salah pemilihan tanggal. Saya juga jadi ragu-ragu ya, kok geser seminggu ya. Kok ngepasi satu suro, ngepasi ada acara WKRI, ngepasi Jumat pertama, kok kayaknya ngepasi semua ya. Tapi luar biasa, Tuhan kirimkan Bapak Ibu dan kita semua bersama-sama berproses selama 3 hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu adik-adik yang sudah menanggapi undangan kami penyelenggara SHDR GPD Purbo ini. Kemudian terima kasih kepada para pengajar, Bro Willy, Bu Eni, Bu Deno, tadi Pak Yono, Pak Cece, Bu Mona, ya, Pak Tantio. Dan terima kasih kepada seluruh panitia untuk kerjasamanya yang baik, tidak mengenal lelah, ya toh. Puji Tuhan, tidak ada yang mundur, ya toh, tidak ada yang saling. Wah, wih lu gue bayi, aku saya kesel gitu. Saya belum dengar ya, mungkin ada tapi saya gak dengar ya. Ya, terima kasih untuk para fasilitator. Tepuk tangan untuk ketua-ketua kelompok, pendamping kelompok kita ya, sudah dengan setia pendamping kelompok Anda. Kemudian, semua ini bisa berjalan dengan lancar karena ada 3 orang yang terus-menerus berdoa untuk kita semua. Mereka adalah pagar doa yang di ruangan sebelah itu berdoa terus untuk kita semua supaya semua terselenggara dengan baik ya. Bapak Ibu, itu sangat penting ya, kita mengandalkan kekuatan doa. Di dalam gereja Katolik itu gereja yang tetap satu sampai hari ini karena ada orang-orang yang terus berdoa ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke biara-biara kontemplatif, suster-suster Gedono itu kerjaannya apa? Hanya berdoa dan bekerja, berdoa untuk gereja supaya gereja Katolik tetap satu ya. Karena di balik kita ada mereka yang terus berdoa. Sekali lagi profesial, terima kasih. Tidak cukup sampai di sini, tetapi Bapak Ibu di hidup yang kemudian hari, di kemudian hari ini menghasilkan buah-buah roh ya. Nanti bisa dibaca sendiri buah-buah roh itu apa di Galatia sebagai PR-nya ya. Yang penting adalah buahnya setelah ikut SHDR ini. Terima kasih, mari saya akan pimpin doa penutup dan akan ditutup dengan satu pujian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Kau telah memanggil setiap kami untuk hadir di sini. Kami yang sebagai panitia, kami yang sebagai peserta, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memanggil kami. Tuhan, kami sudah berproses bersama untuk lebih mengenal Engkau selama 3 hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Beri kami buah-buah roh-Mu Tuhan, agar sungguh kami menampakkan bahwa kami ini anak-Mu dan kami berpegang kepada Engkau.
kesehatan untuk kebersamaan yang telah Engkau berikan. Berkati perjalanan pulang kami, agar kami sampai di rumah dapat membagikan kasih dengan orang-orang di sekitar kami, dan terkhusus untuk keluarga kami. Kami menjadi tangan-tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Grup kelompok, jangan dibubarkan dulu, deh. Nanti pas akan mengingatkan Bapak Ibu untuk misa bersama di hari Selasa, misa peneguhan di hari Selasa. Ya. Terima kasih. Silakan tim pujian, kita tutup dengan lagu Sayonara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semua.